temong peksi nadyan wujude mung manuk anu apa ora iki kira-kira piye ayo pas lah kaya umi kaya umi api pah wis pas ruwet. Ku nek tak tarik gek dedel jare kono ora bahaya. Yang penting cintaku tidak ruwet. Nah, rasa amar ya ruwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Cah Ponorogo. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sobat-sobatku semuanya ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih seperti biasa bersama Cah Ponorogo, yaitu review tentang suasana hajatan, yaitu di daerah desa Karangan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, tepatnya yaitu di Kampung Soto atau Dukuh Tunggur. Dan pada saat ini sobat ya, yaitu saya berada di dapur hajatan, dan ini posisi lagi di ruang dapur, dan di sini banyak sekali para ibu-ibu yang ikut membantu dalam rewang hajatan tersebut, dan terlihat kompak guyub rukun, bahkan ada yang bercanda ria. Di sini yaitu tempat dapur untuk menata tempat sanggan ya, atau bawaan dari saudara-saudara yang hadir ke hajatan tersebut. Dan seperti ini sobat ya, ini upur rampe atau bawaan saudara yang datang ke hajatan. Di sini para ibu mempersiapkan bawaan-bawaan, soalnya nanti kalau pulang itu bawaan ini diisi dengan makanan-makanan yang sudah matang, termasuk nasi beserta lauk pauknya. Dan seperti inilah suasana, situasi dan kondisi di suasana hajatan tersebut ya. Oke sobat ya, yuk simak videonya sampai selesai. Yo sampean sing lekasi. Esok awan neng omah wis ora krasan. Keluyuran handulek sing tak sayang. Mubeng-mubeng teranggon kumideli. Ora krasa esok awan nanti bengi. Iman-iman yang nganti leyo kang nyayang. Leyang-leyang tak sawang mencok nengelpang. Kegiang tangan tarin desa ke kadoan. Bye.
yang ngaturakan sugeng rawuh sagung para tamu yang sonten punika sinambi midhangetaken. Kuyung makaryo sarangan kalian ingkang penasaran audio sound system wonten channel YouTube pun sampun ugi kuyung kalian Bumi Ponorogo channel lan Cah Ponorogo kalian Cah Ponorogo di sini dulu percobaan kali ini bersama Cah Ponorogo. Kurang lebihnya saya mohon maaf wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.